Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premier telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. 5.000 sudah salah. Muntah-muntah. Muntah-muntah. Apa namanya? AMS. Acute mountain sickness, penyakit ketinggian. Lu ngomong jangan bisa tiba-tiba pelat, tiba-tiba amat nih. Tiba-tiba. AMS, Pak. Kayak gitu. Kok gue jadi bingung nangkepnya tuh gimana gitu. Tapi emang intonasinya kayak AMS, gitu loh. Atau emang tuh cikus. Kagak! Dari tadi gue coba nangkep, susah bener. Silakan. Di Tonight Show Premier. Gas! My Own Music, apa kabar? Wah, kayak kurang lengkap nih ya? Iya, Jihan gak ada. Jihan diganti. Apa ini namanya? Jihan ya yang diganti? Itu baru ya? Baru. Ya. Oh, dia ini baru juga nih, main band dia. Siapa ya? Namanya siapa? Obet. Kenal loh sama Obet. Dia bersih-bersih di perusahaan tuh biasanya. Itu Obet. Gue tau dulunya dia. Obet. Ya. Dulu sebelum main keyboard apa dia? Dia tuh dulu pengumpul sperma kuda jantan. Buat ini. Buat apa? Buat dikawinin, buat di kayak ada beberapa kuda breeding, kan yang harus dibantu. Breeding. Iya, iya. Oh. Nanti kapan-kapan lah ya kita ini lah. Yeah. Enggak, ngapain? Sperma kuda tuh sama sperma orang sama gak sih? Sama gak? Kembali kita informasikan ya. Nih, Net meluncurkan aplikasi baru bernama Netverse. Jadi buat kalian yang kangen program-program Net, bisa tonton di Netverse ini ya. Iya betul, dan pengen nonton Tonight Show, ada semua itu ya. Dari awal sampai beberapa episode. Karena yang baru-baru belum masuk ya. Ya gak tau juga, dicek aja. Ada kok, ada. Ada lengkap lah semuanya ya. Dan ya. Semua bisa kamu tonton lagi. Kapanpun, dimanapun, juga pakai device siapapun ya. Selain itu akan segera ada program eksklusif Netverse juga. Makanya biar gak ketinggalan, langsung download sekarang di App Store dan juga di Google Play ya. Pokoknya ini semua gratis. Netverse! Prime time all the time. Rambut gue. Kita kedatangan bintang tamu yang mengawali karir sebagai komika dan sekarang lebih aktif sebagai YouTuber dengan konten traveling dan mendaki badannya. Badannya dakian dong itu. Masa mendaki badannya. Mendaki gunung, langsung aja ini dia. Zawi Nur. Zawi Nur. Dulu banget. Sama siapa waktu itu? Dia sendiri. Sendiri. Masih studio yang lama kayaknya ini deh. Enggak tahu. Dia aja dulu lupa ya. Pokoknya main gitu-gituan. Enggak tayang di YouTube itu, Bang. Iya, masih di TV dulu itu. Iya, yang lain ditayang di YouTube, yang gua enggak. Masa sih? Iya, beneran. Dia ngecek lo. Kok enggak ada itu? Ada kali, cuma lu kelewat. Enggak ada, kan ada beberapa episode yang memang enggak ditayangin juga ada. Masa sih? Zaman dulu kan gitu. Coba cek di Netflix kali ada kali. Katanya ini, katanya lu enggak percaya, lu enggak suka sama yang episode setan katanya ya. Yang ada setan-setannya itu. Oh, itu ada setan-setannya. Oh iya. Gua disuruh ini, masa disuruh bawa apa namanya? Peninggalan bapak katanya. Aja gue bilang, bapak gue kan ninggalin apa-apa nih. Katanya mau dibaca sama dukunnya, cerita setannya gitu, apa cerita-cerita. Masih inget gak? Gak tau, gue bilang ke dia, gue gak ada apa-apa, adanya surat tanah. Gue bawa surat tanah. Ninggalan bapak sih. Bisa dibacain sama dia. Itu juga nah itu. Berapa meter luasnya. Akhirnya gue bawa jaket. Kamis misteri berarti ya waktu itu. Iya, itu dia. Ya, mungkin ya. Memang ada beberapa episode yang kayaknya kita jangan tayangin deh gitu. Iya. Yang gua jadinya ya. Lagian lu juga sih pakai bawa jaket peninggalan. Akhirnya enggak dipakai kan jaketnya. Enggak jadi. Enggak kan bisa dibaca sama dia. Yang penting sekarang gitu. Hadir dan jangan tayangin lagi ya kalau bisa ya. Jangan. Itu Night Premier udah pasti tayang di YouTube. Dia ini temennya Pirsa. Iya, karena gue abis ngobrol sama Pirsa. Sesama komika, sesama suka naik gunung. Gue gara-gara dia pertama kali naik gunung, akhirnya semuanya ngetekin jawin. Oh iya, lu ke ini ya, ke ini kak. Ke lau. Pirsa bukan komika dong. Komika dia. Pirsa penyanyi Besari. Dong. Dia juga apa stand up komedi. Ngaco lu kagak pernah komedi. Gak, stand up gila. Bro, kita ngobrol hampir 2 jam sama dia.
Wah kacau dia. Bilang, apa dia sering komika juga? Temennya. Temennya ini yang disebut komik. Dia nih, Zawin. Enggak, ih ngeyel. Tiga bilang, tahu. Tiga bilang enggak, dia ke sama tanya, kru-kru semua tahu ya? Tuh, iya tuh. Kru-kru, so tahu sih lu. Enggak ya, udah berhenti stand up-nya dia bang. Oh kan? Udah janji. Pernah kan? Dia pernah. Udah biar. Oh, lu ngarang lu ya. Lu jangan dukung dia. Lu maunya gimana? Lu maunya gua ngomong gimana bang? Nah, balik lagi. Dari anak pesantren, akhirnya ikutan kompetisi stand up dan berhasil juara 3 di season 4. Sekarang beralih mirip-mirip Firsa juga lah ya. Traveling. YouTuber, traveling, naik gunung dan lain-lain gitu. Dan terus apa jadi stand up atau komikanya ditinggalkan kah? Masih dong. Masih. Udah lama enggak. Kenapa? 3 tahun lah. Karena pandemi. Ya enak kan jalan-jalan emang nggak bikin materi capek. Apa di maksudnya di sambil traveling juga sambil stand up gitu kayak. Enggak, paling gua, open mic. Cuman nggak belum ambil job lagi. Tapi ini kan suasananya kayak lebih enak ngomongin yang episode setan dulu kali ya. Yang ini kayaknya. Kenapa ya gitu ya? Tapi nggak apa-apa, karena ini kan kita ngomongin alam lo kan. Wen, lo suka banget traveling. Lo memilih untuk naik gunung karena lo bilang itu alternatif traveling dengan biaya murah. Betul? Emang murah? Mahal dong. Ada tulisannya. Oh, ada. Enggak, ini. Murah sebenarnya. Carry kan mahal, carry. Iya, perlengkapan. Sekarang endorse. Kalau apa namanya? Dibandingkan sama traveling lain, ya paling murah naik gunung. Sekarang kan kalau naik gunung alat ya oke lah kalau di awal-awal. Tapi pilihan barang-barang yang murah juga kan banyak. Iya. Terus kalau lu naik gunung kan ngeteng tuh biasanya. Terus bahan-bahan mentah yang dibawa masak di sana. Ya murah dong. Maksudnya dibandingin sama harus ke restoran ke Bali iya. Tapi kan akomodasi transportasinya ke sananya kan bisa murah juga, ke Rinjani gitu. Ya kan gini Pak Haji, maksudnya Amin. Ini bukan lagi drama, bukan lagi nasehatin lu. Iya, bahwa masih di pesantren kali. Ya udah nih opsinya gini, misalnya ke Rinjani sama ke Gili Trawangan. Oke. Ke Rinjani ya ongkos sama-sama lah, kan kita kan enggak mau jalan bisa kaki. Bisa naik kereta murah juga, naik bis murah juga bisa kan. Bisa. Ya, ya kan pilihannya ya itulah yang disebutnya kan kita bisa beli waktu ya hitungannya jadinya. Iya. Mau murah ya lama. Ya anggaplah pesawat sama-sama pesawat. Oke, keluar. Ada. Opsinya sama. Yang murahnya kan kita bahan mentah. Kalau ya, lu ke Gili Trawangan ya. Enggak ke hotel, hotel mahal tuh. Hotel enggak, ya benar. Tenda. Mahal. Tenda. Nah, terus ya, makan sama tinggal, logistik lah. Tapi lu di gunung udah berapa gunung yang lu jelajahi? Enggak ngitung sih. Ya 10. Hampir seluruh di Indonesia enggak? Enggak lah. Yang tinggi-tinggi maksud gua. Apa summitnya? Apa summit? Pulau Jawa lah paling. Summit. Di luar Jawa paling kemana lah? Timojong paling. Lau pernah? Lau pernah. Ini udah nyampe nih kemarin. Lau 4 kali gue kesitu. Iya. Gue cuma sekali naik gunung abis itu kapok. Capek. Sumbing. Gunung Sumbing. Sampai puncak kan? Sampai puncak. Tapi itu? Iya. Makanya. Gue pakai Dr. Martin lagi lo bayangin gak? Sepatunya. Gue karena ya, zaman dulu kan memang belum beli sepatu gunung. Tapi gue ngotot pengen ikut. Gue pakai Dr. Martin 10 lubang. Berat lah. Iya pasti berat. 10 lubang. Dokmar, jadi Dokmar. Dia kalau kehujanan rembes tuh ada lubang-lubangnya. Bukan gitu, enggak. Tingginya 10 lubang. Oh, tapi gue pengen tanya dulu. Iya bang. Budget tadi, budget. Oh iya benar juga. Budget. Kisaran lah, range-nya lah. Termurah. Udah gak pernah ngitung budget bang. Kira-kira lah, kira-kira. Hah? Berangkat gitu. Mana gitu? Terlepas dari endorse ya. Udah nih, hitung ya. Misalnya mau kemana? Mau ke Gunung Lawu. Gunung Lawu, jangan Gunung Lawu. Gunung gede naik motor. Naik motor bensin 15.000 kalau dari Bogor tuh bolak-balik. Dan gitu bawa logistik 100.000 udah bisa buat 3 orang tuh kan. 115.000. Oh, sama biaya pendaftaran 30.000. 150.000 ke Gunung Gede. Abis sampai puncak ya? Iya, kalau barangnya punya, kalau barangnya nggak punya ya beli dulu kan semuanya. Tapi kan untuk starter, maksudnya untuk awal doang kan? Tapi gua kemarin ke Lau 400.000 loh per orang. Murah. Ke Lau, ya kan? Murah kan? 400.000 per orang, ada 9 orang. Pakai 2 mobil, berangkat terus nginep dulu tuh di villa temen. Kita memang agak-agak terus villanya gratis karena villa temen. Iya. Gampang kan tuh. Murah kan 400.000? 400.000. Ya sekitaran segitu enggak nyampe sejuta gitu. Oh, enggak lah. Enggak nyampe sejuta. Enggak lah. Enggak nyampe sejuta mah. Oh.
Itu bro, emang murah. Mm-mm. Paling kalau transportasi ya, kalau misalnya lo ke Jawa Tengah atau ke Jawa Timur ya mungkin akan lebih mahal. Tapi kan nggak mahal-mahal banget juga ya. Iya, gue Fir ya. Fir siapa lagi. Tuh? Dia bukan Fir, dia Win. Gue pengen nah, itu. Lu misalnya tadi kita bandingin ke gunung gede tadi. Misalnya yeah. Kita jalan-jalan, nginep dan nggak naik gunung. Cakep. Bukan pantun. Jalan-jalan naik gunung, cakep. Aduh, udah lama gue nggak tiktokan nih. Lu mau jalan di gunung. Misalnya lu main kemana di apa yang ini? Cibodas ada apa? Yang ada tiket lu Cibodas. Ya udah di ini nginep di villa gitu. Iya, iya. Yang enggak kan lo habis 200 ribu kan lebih pasti. Iya, jutaan. Ya, pun kalau naik motor tetap di atas GoPay pasti kan. Oh, iya, atas GoPay. Iya, iya benar. Jadi menurut gua paling murah misalnya sekarang gua free diving nih, pasti di atas. Budgetnya di atas. Oh, lu free diving juga suka? Free diving. Sekarang lagi free diving. Oh, banyak pokoknya kegiatan outdoor. Lu paling tahan berapa menit free diving? 4. 4 menit? Ya. Udah bisa 4 menit? Udah. Oh gila. Oh, lama loh itu. Selamat malam semua. Apa yang Anda saksikan? Subsis dengan apa yang terjadi di studio saat ini. Karena ini live. Pakai cukuran asik ala To Diet Lovers spesial dari Banner. Dapatkan di marketplace kesayanganmu sekarang. Buruan sebelum kehabisan. Ini aku diajakin Pirsa kemarin. Pirsa Usen kan, bro. Iya, dia bilang gue abis keluar dari Dewa nih, gue pengen naik gunung. Apa Dewa? Bursa Besari. Bursa Besari. Gue bilang kan, gue pengen satu saat gue harus naik gunung. Ntar gue apa sama gue gunung yang nggak terlalu berat lah kata dia. Ayo, gue backup. Gaya. Gue mau ke perahu ntar. Iya. Mau biasa gua. Kita kalau ngajak teman orang baru, biasa barangnya kita bawain. Sedap tuh. Lo ini apa? Porter juga ya? Porter ya? Setengah-setengah biasanya. Oh. Jadi ada teman misalnya bawa satu orang. Gue berdua, barang dia yang... Dia bawa pribadi aja yang ringan-ringan nanti. Pakai porter aja lah. Pakai porter juga bisa. Ya udah, ayo tapi gak seru ada porter mah, ada orang asing. Kayaknya lo ngobrolnya juga kan gak enak. Tapi kan porter kan dia cepet naik duluan. Tetep aja gitu iya sih, diri sendiri. Ntar kan bisa dia bilang sama J.K. Rowling. Itu Harry Potter. Tapi gue kemarin nggak pakai porter loh, yeah. Terus bagi semua logistik berat banget. Tapi lu udah kuat ya Win ya lu ya naik gunung tuh udah kuat udah biasa. Sekarang udah capek lagi udah jarang kan. Jarang. Terakhir jarang apa? Terakhir Gunung Agung. Waduh bercanda lagi. Gramedia gitu. Iya ya kayak bercanda ya. Ya kayak bercanda. Gunung apa yang terakhir? Gunung Agung. Kayak bercanda ya. Gunung Sahari. Gunung Agung misalnya di Bali. Di Bali. Nah itu capek tuh. Tinggi soalnya kan. Iya capek, gak nyampe puncak gue. Nah itu gue di posisi kalau misalnya gue lanjut ada potensi mati tuh, makanya gue turun. Hah? Sama kemarin juga di laut gue gak nyampe puncak. Nah itu yang jadinya horor kan. Maksudnya kalau gue lanjutin terus gue hilang, nanti kan dibilangnya diculik setan. Padahal kabur. Tapi... Gue bikin video dan gue jelasin ini posisi ini lo bisa meninggal. Oh iya? Kenapa? Hipotermia. Hah? Kenapa bisa meninggal menurut lo? Jadi di Gunung Agung itu jalurnya dia ketinggian bapak. Ada yang buku fiksi, ada yang buku humor. Koridornya itu. Ya, okay. Ini ada sex education. ada batas vegetasi tuh. Jadi batas vegetasi tuh. Batas vegetasi tuh apa? Jadi lu naik terus di ketinggian sekian, di ketinggian tertentu itu udah nggak ada pohon. Oke. Okay. Nah, gitu. Jadi dari ada pohon sampai. Sorry, ini karena pohon. Dingin banget apa karena apa? Tinggi. Ah, gue nggak tahu ilmiahnya karena apa. Pokoknya okay. Di gunung biasanya ada batas vegetasi tuh beberapa gunung. Nah, setelah batas vegetasi itu batu semuanya. Nah, abis batu itu jalurnya nggak jelas kalau di Gunung Agung. Dia belok-beloknya tuh ditandain pakai pilok. Oke. Okay. Tandain pakai pilok. Piloknya warna putih ditandainnya. Di batu yang warnanya abu-abu nggak hitam. Waduh, nggak kelihatan. Nah, kelihatan, tapi nggak nyata ya. Ya, jadi agak harus nyari-nyari. Dan si pilok itu lebih kelihatan dari bawah ke atas ketimbang dari atas ke bawah. Oke. Okay. Gitu. Terus gue naik pas hujan, kabut. Oke. Okay. Jadi si piloknya itu makin gak kelihatan. Waduh. Gue naik,
sampai ketinggian 2800 itu gunung tingginya 3100, pokoknya 300 mdpl lagi, sekitar 2 jam lagi gue nyampe puncak tuh. Waduh, dikit lagi. Dikit lagi, jam 4 sore. Nah, cuman jam 4 sore itu kabutnya makin tebel. Gue lihat ke bawah, tandanya tuh makin gak kelihatan. Lo berberapa? Dua. Berdua doang. Buset. Tandanya makin gak kelihatan. Akhirnya kita mikir kalau misalnya kita lanjut, terus pasti turun gelap. Sore aja ini udah mulai gak kelihatan nih tandanya. Jadi kalau misalnya kita lanjut, prediksi gue pulangnya, jaya. Bukan pulangnya. Motor. Pulangnya bahaya. Tadi gue mau belokin ke situ. pulangnya bahaya. Kalau gue belok satu belokan miss satu tanda, itu akan makin jauh. Bisa nyasar ya. Kalau udah makin jauh, nyasar. Dengan kondisi jaket cuma satu layer. Ketinggian di 2500-an ke atas. Berarti suhu kira-kira bisa drop ke 10 Celsius misalnya. Nah 10 Celsius itu udah dingin buat kita dingin, yang iya. Orang-orang sini. Tropis. Itu ada kemungkinan ya hipo. Ya. Hipo kalau dua-duanya hipo. Kan? Kuda Niel. Dadah. Oh bukan itu hipo. Hipo tamus. Bercanda terus. Jambak. Sorry. Ya akhirnya kami turun. Nah sekarang kan. Misalnya gue lanjutin terus gue hilang gitu. Jangan sampai dong amit-amit. Misal. Ya kan katanya juga puncak seru, bonus kan. Juga. Gak apa-apa kan yang penting kan itunya kan perjalanannya. Nah banyak yang maksa kan. Nah seandainya pun gue hilang. Omongannya kan lebih ke arah syaiton. Mm-hmm. Disesatkan setan. Padahal disesatkan ketidaktahuan. Iya. Tapi kan banyak yang menghubung-hubungkan dengan akhirnya mistis lah. Nah itu yang pengen gue sampein. Bahayanya itu harus lebih perhatian ke bahaya yang nyata. Yeah. Misalnya kita kalau misalnya fokusnya terlalu ke setan, akhirnya kita lupa bahwa ada ancaman lain. Yeah. Ujungnya kan ancaman yang nyatanya diabaikan. Nah itu yang bahaya kan. Itu maksudnya jangan takut sama setan, takut sama sama hewan. Beruang. Sikap lah seenggaknya. Sama cuaca juga. Pengetahuan kan, gimana cara kalau tenda nggak bisa berdiri. Yeah. Gimana kalau kompor lu nggak bisa nyala. Gimana nyari kapan air. Penentuan kapan lu harus turun. Manajemen packing, manajemen air, kan itu yang harus diperhatikan. Oh. Kalau misalnya lu kedinginan, apa yang harus dilakuin? Ini lu takut sama setan, fokusnya di sini nggak boleh ngapain, di sini nggak boleh apa-apain, yang lain diabaikan. Yeah. Ya, ujung-ujungnya meninggal, ketika meninggal yang disalahkan setan. Setan. Padahal setan kagak ganggu juga kagak ya? Itu. Gitu kan. Salah apa gue? Oh, gitu. Nah, gue pengen bikin video yang ngasih tahu ini loh yang bahaya tuh ini loh. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk kayak naik gunung ada nggak yang pengen lo coba gitu di Indonesia? Dia pengen 7 summit. Itu gue bikin ekspedisi kelabu, namanya Langit Kelabu kalau jadi ya. Oke. Okay. 7 gunung horor di Pulau Jawa. Wow. Jadi gue naik. Udah 7-7-nya sudah kah? Baru mau. Kan? Baru mau. Oh, emang apa aja sih? Ya kan yang katanya ada gunung piramid itu kan Torik hilang di situ. Ya gue pengen lihat kayak gimana sih sebenarnya jalurnya. Terus gunung Kawi itu kan banyak pesugihan katanya. Oh. Katanya ya gue baca-baca gitu. Ya gue pengen kesana ngasih lihat ini loh lokasinya seperti ini gitu. Ini berarti YouTube lo memang isinya udah alam ya dengan traveling. Traveling ya. Enggak hanya apa naik gunung enggak. Iya, tapi macem-macem maksudnya kebanyakan ya? Berhubungan dengan alam dong. Oh iya. Iya kan? Iya. Berarti stand up comedy udah enggak main lagi? Baru mau bikin show Omicron. Bahan-bahan berarti dari pengalaman lo selama naik banyak. Gunung bisa banyak ya? Gue tulis kok. Gue tulis, cuman stand up-nya dibikin special show. Pernah ke Everest deh? Everest Trek. Everest Tamaela. Itu Everest. Lu udah pernah ke Everest lu? Ford Everest bang. Aduh, bang. Ford Everest. Tahun berapa? Mobil. Everest Trek doang. Apa bedanya? Ke anak gunung. Okay. Everest itu kan tingginya 8848. Wow. Kalau anak gunung kemarin itu ke 6300 apa 6400. Okay. Cuman gua gagal, gua cuma nyampe di 5400. Itu udah tinggi banget itu. Iya. Yeah. Udah salju belum? Mau meninggal gua. Udah salju. 5000 itu udah salju. Muntah-muntah gua. Muntah-muntah. Apa namanya? AMS. Acute mountain sickness, penyakit ketinggian. Lu ngomong jangan bisa tiba-tiba pelan, tiba-tiba apa sih ya? Tiba-tiba kagak! Gitu, kok gue jadi bingung nangkepnya itu gimana gitu? Tapi emang intonasinya kayak gitu. Acute mountain sickness. Kagak! Dari tadi gue coba nangkep, susah bener. Tapi lu kalau dibandingkan, ya gue yakin dua-duanya antara naik gunung sama menyelam.
sekarang. Free dive. Tingginya gunung bisa dihitung, tapi dalamnya lautan tidak ada yang tahu. Ya kan, wahan. Ya kan, ya kan. Kan free dive juga nggak dalam-dalam. Iya, tapi dalamnya lautan itu kan misteri sampai sekarang. Iya, gue takut lah kedalaman daripada. Seru, ayo. Tapi lu kan free dive ya? Lu berapa? Lu gak usah ikut-ikut di dalamnya tuh, enggak, ini gue nanya, dalamnya tuh kayak berapa meter? Berapa kali? 3 kali, 4 kali, berapa kali? Dia dumah. Dia dumah, kesel banget. Puyeng pala gue. Iya, sabar, Pak. Mana mendingan mana lo saat ini? Free dive. Lagi suka lagi aja. Into, si Dikta into. Juga lagi seneng banget. Iya, tuh, Dikta. Dikta kayak dia udah instruktur. Jadi guru sekarang. Ya, instruktur bener. Guru. Instruktur. Iya benar. Di mana lu biasa Frida? Di kolam berenang di Jakarta kan ada yang 16 meter tuh. Di mana? Di tempat di itu ya, tentara ya? Iya, iya. Kalau enggak ya ambil jalan-jalan kemana gitu. Bro bisa ambil tahan bener. Yang rekor tuh 12 menit. Rekor menit. Tuh berapa sih? Dunia gak nyampe 12 ya, 11 sekian gitu. Tuh, 11 sekian, 11 menit bro. Di dalam air gak untuk napas. Dan gue baru tahu ternyata kalau lagi... Indonesia tuh 7 ya? Iya, kata Dikta ya. Jadi kalau di dalam itu gak boleh ngeluarin... Gue kira tuh tahan, pas dalam tuh keluarin dikit. Ternyata gak boleh. Gak boleh. Karena kita gak bisa milih kita ngeluarin oksigen atau karbon dioksida. Jadi yang keluar dua-duanya. Tahan terus. Tahan naik terus. Kalau kita tahan terus, contoh pret gitu, apa... cepirit lah gitu. Enggak, biasanya kalau tahan kalau masuk air kencing terus. Oh, kencing terus ya. Enggak pernah sampai ke berak sih. Sama-sama kuning. Tapi pernah. Berak. Di air, air. Enggak pernah. Tapi seru sih pengalaman berak gue banyak, mau denger enggak? Dari tadi gua cari. Gua berak tuh. Yang paling seru ini waktu gue di Banyuasin. Banyuasin ini enggak TV ngomong berak enggak apa-apa kan ya? Di Banyuasin itu jadi gue lagi ada program lah. Terus gue nginep di salah satu rumah warga, di rumah apa, warga lokal. Susah mandi tuh kan, air susah. Jadi di depan itu ada, kalau di Bogor kita nyebutnya tempat berak helikopter. Bilik. Bilik yang ke bawah kan ya. Oh, iya. Nah kalau helikopter di Bogor dulu itu tinggi-tinggi. Karena sungainya ke bawah kan. Kalau ini airnya tuh air kanal buatan buat sawit gitu. Jadi airnya gak ngalir. Ya kan? Terus mandek. Helikopternya cuma segini. Dari awal diingetin sama si bapak. Kalau mau berak pak, ambil air dulu. Jangan sampai udah berak baru ambil air. Terus air ceboknya nyambur sama tai lu kata gitu. Jadi pas masuk ke dalam tuh gue langsung ambil air dulu. Set buat cebok aman kan. Terus gue berak lah kan. Berak. Terus kalau kita tinggi kan ini tai nih. Iya. Mental. Gitu. Apa ini muncrat? Muncrat. Kalau tingginya pas. Yeah. Ya kalau tinggi gitu. Yeah. Nah, ini tingginya itu pas banget. Jadi ketika kita berak, teng, cetlasnya itu balik ke pantai. Gitu. Jadi setiap tai jatuh, tas. Gitu. Itu tai pertama enggak apa-apa, tai yang kedua itu kan udah tercampur ya. Gue kayak, wah pantat gue kena tai gue kan. Abis berak nih kan, ceplak, ini. Langsung keluar tuh ikan-ikan gabus, hop, berebutan. Serius, hop, terus abis. Kena pantatnya gak, ada, gabus gitu gak? Di makan tainya aja, di airnya. Terus gue balik ke rumah kan, gue baru inget, ini di rumah makan ikan gabus. Iya kan? Terus gue tanya ke si bapak kan, ikan gabus kita gak mancing di depan kan? Di depan kok. Ternyata ini rasa tai. Tai sendiri lagi. Ternyata enak lo gabus tai. Kan lele kan juga makannya tai. Iya, cuma kan emang dagingnya apa binatang yang makannya tai itu enak. Tapi dia shock aja dia kan makan tai sendiri jadinya. Apa namanya? Ada enggak usah jelasin lah. Tai. Gue nyesel, sorry banget deh. Itu paling aneh pengalaman berak. Lo pernah berak di muka temen gak? Enggak ya? Gue ingat waktu pengalaman gue SD dulu. Berak. Berenang di, kan sekolah berenang tuh. Di daerah Rawamangun, gue sebut namanya lah ya. Bos mau berenang, tiba-tiba ada ibu-ibu sama anaknya. Anaknya lagi berenang. Ibunya bilang, udah di situ aja. Anaknya buat anak berak.
Hah? Gue kan mau berenang ya? Lah kok dia bengkok? Terus gue gimana? Karena airnya emang butek tuh kalau merenang. Jadi ibunya santai aja, ber situ aja udah. Bener kan anaknya bukan sih? Anjir dia berak goblok. Gua jadi berenang lah. Mau gimana? Gua lagi orang jijian banget kan. Terus orang berak di depan mata gua terus berenang di situ. Udah gila kali. Oke, terima kasih buat Zawin. Sukses dengan konten-konten selanjutnya. Yeah. Gua pengen lihat dong apa YouTube lo apa namanya? Zawinur. Zawinur ya? Iya. Yeah. Gua suka tuh nontonin gituan tuh. Oke. Naik gunung nanti ya? Ya pengen sama Vinsa. Terus ajak Vincent tuh dia beneran mau. Tuh sama Vinsa yeah, juga yeah, sekalian. Ayo. Ya nanti kita janjian. Ya. Terima kasih Zawinur, sehat-sehat selalu, sukses terus. Neon Music juga terima kasih. All crew terima kasih, ketemu lagi di Tonight Premier selanjutnya. Gas, gas, gas.